Di tingkat 2. Tetapi dengan demikian bahwa seluruh materinya pada saat rapat panja tadi itu 9 fraksi setuju bahwa panja seluruh hasil panja dinaikkan ke raker. Dan itu materinya bulat. Tidak ada catatan terhadap materi. Namun pada saat pengambilan keputusan ya 7 fraksi mendukung dan 2 fraksi mempunyai catatan-catatan. Tadi saya mengatakan pemerintah bersedia dialog sampai paripurna nanti. Ya. Rencananya paripurnanya kapan sih, Pak? Itu tergantung DPR. Tapi kalau dari pemerintah sendiri? Karena ini prosesnya seluruhnya di DPR. Jadi kita mengikuti mekanisme yang ada di DPR. Harapannya bisa di masa sidang ini sebelum tanggal? Ya, harapannya tentu sebelum masa sidang ini kan sampai 8 Oktober, jadi masih ada waktu. Karena masih banyak yang menilai bahwa undang-undang cipta kerja ini cenderung merugikan para pekerja. Ini jadi saya rasa kan sudah ada kesepakatan dengan fraksi-fraksi dan ini sebetulnya hasilnya adalah hasil pembahasan tripartit yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Menaker, Serikat Pekerja, dan Apindo. Jadi ini sesuai dengan apa yang diputuskan dalam rapat tripartit. Nanti kalau ada unjuk rasa lagi, Pak. Ya, terima kasih. Ini saya ingatkan bahwa ini adalah situasi pandemi COVID. Terutama di Jakarta kan masih PSBB. Jadi kita harus mengikuti kepada aturan PSBB. Terima kasih.